fokus yang larang. Tidak ada larangan pembagian takjil. Di surat edaran wali kota itu bunyi bahwa pembagian takjil itu termasuk yang di masjid, itu di, jangan sampai ada kerumunan. Kenapa? Pembagian takjil tidak ada larangan. Tadi saya sampaikan diutamakan ke masjid, diutamakan ke panti asuhan. Karena apa? Musola dengan harapan ketika diberikan itu lebih manfaat dan lebih terkenal. Tapi kalaupun nanti dilakukan ya kami tidak ada larangan. Di satu daerah saya pun juga tidak ada larangan. Karena takjil ini barokah ya kayak siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa maka pahalanya orang yang berpuasa sebesar itu akan diterima oleh dia. Bayang oleh dekek nang masjid, dekek nang panti asuhan, dekek nang musola, lo tambah gede pahalanya. Nah, tujuannya itu. Boleh berarti Pak. Boleh. Makanya ini surat edaran yang dilarang.